Okay, assalamualaikum guys. Okay, hari ini jumpa lagi kita musim PKPB ni. So hari ni saya nak kongsi tentang cara macam mana nak buka air cleaner ataupun air filter untuk kereta Honda IDSi, City IDSi, lepas tu Toyota Harrier. Dan satu lagi nanti saya akan tunjuk macam mana nak buka untuk kancil lah. Kancil 850. Okay, first saya nak tunjuk buka Honda dulu. Ini adalah Honda ADSi, Honda City. So nak buka ni senang ya. So ini adalah cover untuk air filter lah. Okay. First kita akan buka ni. Okay. Ni dia ada 4. 1, 2, 3 dan 4. Okey, semua buka. Okey, ni pun sama. Buka. So dah ni. So itu je. Buka cetak ke atas. So ni dia. Ni adalah air filter. So sebenarnya ini dah sepatutnya dah kena cuci ataupun dah tukar ni sebab dia dah macam walaupun dia tak koyak tapi dia dah macam kembang. Kau tengok gaya ni yang dia dah kembang. So sepatutnya yang ni kita tukar barulah. Saya rasa kalau cuci pun dah tak boleh ni. Tapi stick kalau pakai sekejap boleh lah. Color tak kisah lah sebenarnya. Apa-apa color yang penting dia air filter lah. Okay, kau tengok gaya ni cuci, boleh cuci. Tapi sebenarnya dah tak tahan lama lah sebab dia kalau tengok dia punya ni pun, dia punya ni dah macam dah kembang ni. So, solution dia kita tukar baru lah. Okay. Nak pasang balik senang je. Pasang balik kita sebab ni ada ship. Ada ship ni kan. Okey, masuk kat sini. Okey. Lepas tu ambil balik yang tadi tu penutup dia ni. Ni penutup dia ni. Masuk situ. Okey, masuk situ. Pasti dia sama. Sama label. Okey. Pasang ni. Okey. Pasang ni. So pasang ni dan pasang ni. So selesai untuk Honda City IDSi. Lepas ni kita pergi ke Toyota Harrier pula. Okay, ni Toyota Harrier. So ni untuk ni lah, Toyota Harrier 2.0. So dia punya ini adalah air filter dia. So filter dia, nak buka dia senang je. Tolak ni ke sini. Lepas tu ada belakang dia satu, yang ni. Dia ada dua je. Kita buka dia. Kalau tak silap saya dua je. Okay, kita try. Kita tolak dulu. Belakang dah. Yang ni kita tolak. Lepas tu kita angkat. So okay, ni dia. Ni dia punya air filter dia. Sebenarnya saya boleh tukar tu yang elok lagi tu. Tak ada kotor lagi. So tak ada masalah. Sama juga kalau dia tak ada kembang. Saya baru jari tukar. Tapi ni saya tukar yang original part lah. Kalau original part memang mahal. Kalau nak murah beli kedai biasa je lah. So actually I rasa sama je lah. Tak ada masalah pun. Okay. Kita pasang balik. Okay. Buka. Okay. Tak bawah tu. Tengok sama tempat dia. Lepas tu tutup. Pastikan belakang dia sama masuk. Kau tengok tu. Tengok ni. Ni. Dengan yang sebelah sini masuk dia punya slot dia. Okay. Tengok sebelah tu. Okay, masuk. Okay, okay, tekan. Lepas tu angkat ni ke atas. Okay. Dan yang ni tekan. Okay. So dah. Dah selesai untuk Toyota Harrier, cara tukar air filter dia. Lepas ni kita bagi kancil pula. Okay, yang ni kita buat kancil pula. Hari ni tu saya tunjuk tiga lah untuk apa nama tu, buka air filter. Okay, ni kancil 850. So kancil ni yang first kali sebenarnya kita kena buka ni tu, tengah ni.
Okay, kita kena pusing. Okay, pusing. Pusing sampai habis, buka lah. Longgarkan semaksudnya. Okay, dah. Okay, ini ada satu, dua, tiga dan empat. So, semua ni tarak keluar. Okay. Ni. Okay. Dan ni. So, angkat, angkat je. Okay, ini sebenarnya saya pun baru tukar ni. Tapi nampak tabuk dia banyak. Okay. Dan nampak ada macam minyak naik. Sebenarnya ni ada masalah dekat ni. So tak apa, nanti saya check balik yang ni. Cuma saya nak tunjuk ni macam mana cara nak buka air filter lah. So ni dah kira dah siap untuk buka. Kalau perlu tukar sama juga macam kes tadi, kalau kembang tu gantilah, cuci semua sekali. Okay, saya tunjuk cara pasang balik. Okay, saya pasang balik. Ini ada bentuk ni, ikut je bentuk ni, letak sini. Bentuk ni, ha ni, letak sini. Okay. Lepas tu ni masuk ni. Masuk. Okay, pastikan dia sama. Pastikan penutup ni sama tempat. Okay, sama tempat dia. Lepas tu, ni nampak ni. Yang ni. Okay, ni ni. Lock kat tepi ni. Okay. Lepas tu tarik ke atas. Sama kat yang ni. Sama kat ni lock atas. Sama juga yang ni. Ni. Okay. Lock ni atas. Ni sama juga. Okay. Lepas tu kita pasang ni balik. Sama balik sampai ketat. Okay, dah selesai untuk pasang air filter untuk jenis tiga kereta saya tunjukkan. So harap ini boleh membantu semualah untuk tukar bab benda ni, basicnya senang je, just beli tukar. Okay, harap kita jumpa lagi untuk video akan datang. Jangan lupa subscribe jika bersuka lah. Okay, Assalamualaikum.